Dia nggak tahu nih kalau aku mau datang. Apartemennya juga enak karena nggak pakai akses dan aku tahu kamarnya. Nice. Langsung aja. Bersama saya Indonesian Muzdalifah yang cantik ceramah bahan di Ainun Show. Jadi hari ini aku lagi di apartemen seseorang dan aku mau grebek apartemennya. Kira-kira dia lagi ngapain? Ini bisa dilihat apartemennya, guys. Apakah kalian sudah tahu siapakah orangnya? Langsung aja kita grebek. Yuk. Oke, jadi bentar lagi kita bakalan masuk ke sana. Kenapa, Kak? Iya. Oke. Dia nggak tahu nih kalau aku mau datang. Apartemennya juga enak karena nggak pakai akses dan aku tahu kamarnya. Nice. Langsung aja. Guys, jadi ternyata apartemennya pakai akses. Cuman kita nggak bisa masuk kalau nggak ada kartu emang khusus dari orang yang tinggal di apartemen ini. Jadi kita harus nunggu ada orang yang masuk dulu. Yuk. Di lantai 11, guys. Ayo cepat dong, aku mengeluarkan kekuatan Thanos. Kapan sih aku dilihat-lihat orang mandu. I can't swim with my knees. I use a pencil. A few moments later. It's not Hello guys, selamat datang di YouTube channel gue. Oke, kali ini gue akan coba. Jadi guys, aku jalan mundur. Ada orang di belakang yang nggak mau masuk kamera. Belok. Belok. Oh ini. Kita sudah sampai. Beloknya mana ya? Permisi. Laundry. Hai, jadi apartemen yang kita datangi adalah apartemen KAB. Yes, kakak sama siapa di sini? Yo, nggak seru. Tapi mau datang teman-teman aku datang sih. Mau ngedit-ngedit video. Serius? Yo, ini nggak apa-apa aku ada. Gak apa-apa ya, aku ganggu mereka ya. Sampai videonya gak jadi ya. Bercanda. Eh guys, ini apartemen Kak Abe. Yeay, apartemen Kak Abe. Guys, party dusta, dusta, dusta. Gak bercanda. Loh, aku jadi cantik banget di sini ya. Aku kan glowing banget. Ya sumpah, apartemen Kak Abe tuh bagus banget. Nah, aku kasih
aku kasih lihat view-nya ya. Nah, RCTI itu kelihatan dari sini. Tahu-tahu HP-ku jatuh. Tung. Wah, oh, ngeri. Jangan ya Allah. Guys, kalian harus lihat ini. Ini view-nya cantik banget. Sumpah no ada kolam renang. Ini kota Jakarta guysnya, nih buat kalian yang belum ke Jakarta. Abe, aduh Anda cantik sekali walaupun belum mandi. Oh sudah mandi, tapi kok belum kayak mandi. Sebenarnya aku yang belum mandi. Eh betulnya kita janjian loh bajunya. Jadi apa nih selanjutnya? Enggak bisa lihat apa-apa. Jadi kita bakalan ngerecokin KB nih. Pokoknya kita bakalan nyanyi bareng, game bareng. Tapi aku suka kakak lihat. Aku suka lihat kakak natural. Oh iya. Tapi bohong. Aku buka sepatu. Hai. Jadi kenapa aku memilih untuk menggerebek apartemennya Kak Abe? Karena Kak Abe satu-satunya orang yang aku tahu tempat tinggalnya. Mahalin juga aku tahu sih. Terus yang aku tahu kamarnya. Tahu gak sih? Tadi itu di bawah aku kira gak pakai akses. Ternyata pakai. Aku sok-sokan lagi, emang dasarnya orang kampung. Tapi dibukain karena ada yang keluar, jadi aku masuk deh. Dasarnya nggak tahu diri. Nah, aku kan tahu ini kamar kakak. Terus temennya aku yang ngasih tahu yang waktu datang gitu, terus ini juga. Terus aku taunya itu cuma lantai 22. Ingatnya cuma lantai 22. Tapi ya sampailah di sini pada akhirnya ya. Nah, gimana Kak Abe? Apakah Anda siap untuk saya roasting? Bukan. Bukan. Ih, udah nonton ya sih? Belum. Sumpah ngakak banget kak. Kakak harus nonton itu. Sumpah ngakak. Jadi guys, di sini aku bakalan menjadi tamu yang sangat tidak tahu diri. Ganggu Kak Abe. Jadi buat kalian semua hati-hati ya. Rumahnya aku datangin. Nggak serius, aku suka banget sama apartemen KB. Dia tuh kecil tapi imut gitu loh, sumpah. Lihat deh. Oh itu bunga yang semalam ya. Aduh aku nggak pergi, maaf ya, aku nggak nonton kakak. Nih tuh lihat nih ada kayak gini-gini aja, aku suka banget, sumpah. Aku aja mau dekor kamar tuh kayak gini tapi nggak bisa. Nih ada gini-giniannya, sumpah. Udah tahu gak sih lagu Aurora yang baru? Udah dong, itu It's di Unknown. Tapi versi Aurora itu keren banget. Kamer yuk. Tapi versi kita dong. Iya. Nah, jadi kita mau cover guys. Itu di Unknown. Jadi kalian harus siap-siap. Itu apa? Fans lagi fans. Iya. Coba dong. Aku belum belajar. Jadikan kami. Gak bisa. Kok lagi ngikutin? Ya Allah. Jadi guys, kita bakalan banyak melakukan hal hari ini karena aku bakalan konten dan menghasilkan uang. Salamun. Bercanda guys, bercanda. Jadi guys, kita bakalan banyak melakukan hari ini. Bakalan nyanyi, bakalan masak bareng Kak Abe juga. Nanti kita, ya nanti kita belanja belanja. Yeay. Terus apa lagi? Jadi sebelum tidur mau dong cerita bareng Kak Abe. Boleh. Pilotok. Aja nggak punya rumah mau minta sumbangin orang lo aja dulu deh sama sendiri lo dulu. Iya dasarnya emang nggak tahu diri aku.
sepeda enggak. Aduh, jadi hari ini tuh aku janjian sama KB guys. Bajunya sama. Oke, jadi kita bakalan apa dulu nih? Cover dulu kali ya. Oke, tapi covernya aku nggak mau tampilin di sini karena eksklusif khusus buat Instagram aku sama KB. Nah, jadi yang bakalan masuk di sini tuh kegiatan kita mungkin masak ya, nanti kita bakalan masak, terus bakalan ya makan dong. Terus kita bakalan ngobrol-ngobrol ya, pokoknya lihat aja lah ntar, karena aku bakalan konten, bikin konten sampai malam kalau perlu, sampai besok. Sampai mata KB nih udah kayak gini. Ya Allah. Oke. Oke guys, jadi tadi kami udah latihan kami lagi. Kami, kok kayak orang Toraja kami. Kami, sumpah cantik banget di belakang guysnya. Kita tadi habis latihan dan sekarang mau tag. Jadi buat kalian, mau kalian tank. Harus mau tag. Jadi kita mau banget langitnya. Aduh, pasti nih muka aku tambah cantik nih karena langitnya mendukung. Tahu-tahu HP-nya jatuh. Ada yang manggil kayak guk-guk gitu. Oh, bukan. Jadi kita mau rekam. Kalian tunggu ya video kita. Oke, okay, bye. Oke, okay, jadi kita udah selesai cover guys-nya. Kita mau masak selanjutnya buat makan malam. Yuhu, tapi aku belum tarik uang. Yuk. Oke guys, jadi kita sekarang mau masak dan kita akan belanja ke minimarket. Ke minimarket. Ya, mau sebutin merek ya, bodo amat lah. Nah, jadi karena yang di bawah cuma ada. Oh, ternyata juga guys. Jadi kita akan belanja di bawah untuk challenge bikin sushi. Yuk, langsung aja. Kita udah ready. Tarik non, tarik. Iya. Saya mau kacau. Kita mau ke Indo. Senangnya jalan kaki. Udah deket neng. Neng, mau kemana neng? Cantik banget sih neng. Ada pacar gak neng? Ada tuh. Maaf ya, mohon maaf. Ingat yang di bunga ya. Oke, sudah selesai. Kembali ke apartemennya KB. Lalu masak. Langitnya bagus. Parah ya KB.
cabe. Ih, tamu dikasih sendal cabe. Ih, parah banget. Gak kecapin gue lagi. Kita nunggu kereta. Beli yang Noriaki karena aku suka banget sama yang ini. Kita beli banyak banget sih. Beli 4. Ada beras tadi, Oke, kita masak. Tau gak, aku sempat ketiduran. Capek guys. Tapi kita harus menyelesaikan vlog ini. Kerja. Gimana menurut kakak sushinya? Red 1-10. No gimmick. Ternyata belum puas. Seneng banget. Masih ada sisanya sih. Jadi kakak bikin lagi, aku cuci piring ya. Oke. Nah, Hanya juga mau.